Assalamualaikum. Okey, hari ini cikgu nak kongsi sedikit kepada anda. Kalau PDRM, Polis Diraja Malaysia, mereka ada Pulapol, Pusat Latihan Polis. Manakala Pulada pula dikenali sebagai Pusat Latihan Tempur Tentera Darat milik Angkatan Tentera Malaysia. Dan untuk Jabatan Penjara Malaysia pula, kami ada Pulapen, Pusat Latihan Pegawai Penjara Malaysia atau dikenali sebagai PLPP dan lebih dikenali sebagai Pulapen. Dekat sinilah anggota-anggota penjara akan mengadakan latihan-latihan mereka sebelum mereka memasuki fasa pekerjaan yang sebenar. Pada hari esok, 1 Jun 2022, merupakan khusus sijil asas pegawai penjara siri 1 2022 tamat latihan. Jadi, jom cikgu nak ajak korang semua tengok dan merasai suasana rehearsal dan hari jadi khusus sijil asas pegawai penjara siri 1 2022 pada kali ini. Pagi. Macam mana? Esok hari jadi. Okey. Saya tinggal sini 3 bulan. Selamat untuk hari esok, hari jadi. Okey, ya, selamat ya. Assalamualaikum.
guru dipersilakan ke diri. Pada 25980, Ghazali bin Sudimanto dari penjara Simpang Renggam, Johor Darul Ta'zim. Ialah pusingan Timbalan Komisioner Jeneral Penjara, peserta terbaik akademik disandang oleh WADA 26055 Nur Nazihah binti Mat Isa dari Penjara Pokok Sena Kedah Darul Aman. Hadirin sekalian, berdiri di sebelah kanan pentas hormat Encik Mat Isa bin Hashim dan Puan Siti Bedah binti Hussein, ayah ibu peserta terbaik akademi. Sama-sama kita berikan tepukan. Gustav!
Demikianlah tadi persembahan senama rifle yang telah dipertontonkan oleh peserta kursus sijil asas pengurusan penjara siri 1 2022. Sama-sama kita berikan tepukan. Dinasihatkan agar tidak meniru aksi ini kerana aksi ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang terlatih sahaja. Lombatan kali ini melibatkan seramai 50 peserta khusus yang telah diselitkan pada sudut kiri dan kanan pentas hormat. Yeah.
bin Muhammad Said, pengacara majlis pada pagi ini. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan.